Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga terjun ke dalam parit sedalam 3 meter. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi kurang konsentrasi hingga hilang kendali. 12 penumpang langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Video amatir ini merekam korban kecelakaan tunggal minibus yang terjun ke parit sedalam 3 meter di jalan lintas Berangir, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kecelakaan berawal saat minibus melaju menuju Kabupaten Asahan untuk menghadiri pesta keluarga. Ketika berada di jalan Sumberangir, tiba-tiba mobil oleng dan langsung terjun ke parit. Kecelakaan ini menyebabkan beberapa penumpang mengalami luka-luka. Korban kecelakaan merupakan satu keluarga dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Ya setahu saya, yang setahun saya itu dari sana dia kencang. Kencang masuk, terus langsung ke berem, masuk lagi ke parit. Itu berapa orang Pak penumpangnya Pak? Ada 12 orang sama anak-anak, mau ke pesta. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Sejumlah penumpang hanya mengalami luka ringan. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan.